Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Apakah kalian sudah mengikuti berbagai macam pelajaran mengenai LibreOffice Writer? Sekarang kita akan menggunakannya untuk membuat sesuatu. Yang akan kita buat sekarang adalah membuat kolom tanda tangan. Tentunya, kalian bisa membuat tanda tangan yang lurus di LibreOffice dengan cara pertama, kalian bisa menggunakan tab stop center atau pemberhentian tab tengah. Caranya adalah kalian pilih di sini tab stop center dan kalian tentukan di mana tempat pemberhentiannya. Di sini adalah 3 cm dan yang berikutnya kita akan membuat pemberhentian selanjutnya di 13 cm di sini. Tentunya jika kalian ingin nilai yang tepat, kalian bisa pergi ke format, paragraf, tabs. Di sini kalian masukkan 3 cm dan 13 cm. Kalian klik OK. Hanya beda sedikit. Sekarang kalian tinggal menggunakan tabs dan buat tulisan tanda tangan. Kalian tekan tab kembali, kalian ketikkan kembali tanda tangan. Dan kalian tinggal enter, 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 enter. Dan kalian tekan kembali tab dan kalian buat nama orangnya. Misalkan, dan kalian kembali ke tab stop berikutnya. Dan kita sudah selesai membuat tanda tangan dengan tab stop. Selanjutnya, kita buat tanda tangan yang baru. Kita cari tempat. Sekarang kita akan menggunakan section. Kita pilih insert. Section. Di sini, kita akan membuat 3 kolom. Dari sini, kalian tekan terus tombol enter. Tekan terus tombol enter. Memang sedikit aneh caranya. Jika kalian menggunakan section untuk membuat tanda tangan, kalian tidak bisa secara langsung menulisnya seperti ini. Dan menekan tombol enter, maka yang terjadi adalah kalian akan berpindah ke kolom selanjutnya. Jadi, sekarang kalian tetap membuat tulisan tanda tangan. Dan tekan enter kembali ke kolom selanjutnya. Dan kalian tekan enter. Dan kalian tekan enter. Dan kalian tekan enter. Seperti ini. Memang aneh cara membuat tanda tangan dengan menggunakan section. Tapi memang seperti ini caranya. Sekarang kalian tulis di sini tanda tangan. Kita ganti. Dari sini pada bagian bawah kalian tuliskan